Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bertemu kita lagi di dalam Nur Ramadan Masjid Al-Falah. Pada hari ini topik saya adalah mengenai bersahabatlah dengan Al-Quran. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Yang bermaksud bulan Ramadan ini adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Masya Allah, muslimin dan muslimat sekalian, kita berada di dalam sebuah bulan di mana Allah Ta'ala muliakannya ia dengan diturunkan Al-Quran. Maka jadikanlah pada bulan ini, iaitu bulan Ramadan, sebagai sebuah madrasah. Kita mengambil suatu peluang di mana dalam bulan Ramadan ini kita lebih mempelajari Al-Quran, tak kiralah daripada mana pun kita berada, iaitu di tahap paling bawah ke, pertengahan ke, ataupun kita di tahap yang atas dalam ilmu Al-Quran kita. Cari peluang di masjid-masjid ataupun di mana-mana sahaja untuk mempelajari Al-Quranul Karim. Al-Quran ini walaupun kita rasa kita dah tahu contoh pembacaannya, banyak lagi yang belum kita tahu dari sudut maknanya, dari pengertiannya dan juga manfaat yang kita boleh raih bersama daripada Al-Quranul Karim. Muslimin muslimat yang saya kasihi sekalian, bersahabatlah kita dengan Al-Quran kerana masa kita di dunia ini adalah sebuah perjalanan. Maka jadikanlah perjalanan ini indah dan terbaik dengan adanya Al-Quran di dalam kehidupan kita. Saya teringat sabda Nabi SAW, Iqra'ul Quran fa innal Qur'ana Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi, yang bermaksud bacalah Al-Quran kerana sesungguhnya Al-Quran itu nanti pada hari kiamat menjadi syafi', iaitu penolong yang memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Muslimin muslimat yang saya kasihi sekalian, kubur itu gelap, kubur itu kita berada dalam keadaan keseorangan. Maka yang menjadi penerang di dalam kubur kita, yang menjadi peneman dan penenteram bagi diri kita di dalam kubur kita adalah Al-Quranul Karim. Di waktu semua orang lain telah meninggalkan kita, harta kita dan semuanya telah meninggalkan kita, hanya amalan kita termasuk pembacaan Al-Quran kita, penghayatan Al-Quran kita yang di dalam hidup kita ini menjadikan Al-Quran sebagai sahabat, maka itulah nanti Al-Quranul Karim menjadi pembantu kita, menjadi teman kita di kubur nanti sampai ke hari kiamat. Ia juga memberi syafaat kepada kita. Muslimin muslimat yang saya rahmati, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadikanlah Al-Quran cinta hati kita, sahabat kita di dalam kehidupan ini. Tidak rugi hidup orang yang bersama dengan Al-Quran, tidak rugi hidup, bahkan sentiasa beruntung orang yang bersama dengan Al-Quran. Bahkan bukan kita sahaja yang meraih manfaat, mendapat kebaikan daripada pembacaan, pengamalan dan penghayatan Al-Quran. Bahkan ibu bapa kita juga akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana anaknya kita ini mengamalkan Al-Quran di dalam kehidupan kita. Apakah hadiah yang lebih baik yang dapat diberikan seorang anak kepada ibu ayahnya, yang lebih berharga daripada kemuliaan yang Allah berikan, penghormatan yang Allah berikan kepada ibu bapa? Anak yang suka membaca Al-Quranul Karim dan mengamalkannya di dalam kehidupan kita. Ayuh sama-samalah kita meniti kehidupan kita khususnya dalam bulan Ramadan ini dengan mendekatkan diri kita dengan Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran. Terima kasih kepada yang mendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.